Saya confirmkan Remy Yaakob betul? Betul betul. Remy Yaakob bukan Remy Isak. Remy Yaakob. Amboi. Amboi. Adik-beradik ke bukan? Eh bukan. Ramai orang tadi saya pergi mana-mana dia orang tanya ingatkan adik-beradik bang. Dia cakap bukan. Saya Remy Yaakob. Salah orang lah ni. Salah. Y-A-A-K-U to the B. Yaakob. Okay bang, jom kita tangkap amal. Ya bang, berdiri bawah gambar tu. Berdiri mana? Bawah gambar? Ha ni, bawah gambar ni kat sini. Senyum bang. Senyum macam mana bang? Saya dah lupa nak senyum. Tak apa, abang senyum je. Sambil cerita kat amal ni. Senyum bang. Dapat. Dah selesai bang. Alhamdulillah, selesai cepat je kan. Tak sampai seminit pun. Itu je ke? Itu saja. So saya ucapkan selamat datang ke negara yang berapi. Ya, terima kasih. Selamat maju jaya. So kalau ada apa-apa, apa boleh je rujuk dalam email kita tu. Okey, okey. Terima kasih ya, terima kasih. Sama. Abang ni pemerintah kan? Ya saya. Saya pun ucapkan semoga maju jaya abang. Dan tugas abang menjaga keamanan kat sini. InsyaAllah. Saya pun sama-sama lah sebagai penduduk pun akan cuba menjaga keamanan. Baik bang. Cantik betul lah ofis ni. Cantik betul. Ni custom made bang. Apa tu? Custom ke? Maksudnya buat tempah ni ke? Orang buat ke? Ini tempah ni mahal ni. Daripada mana bang? Turki. Nampak macam Turki lah dia punya peminatan dia. Ini Dubai bang. Dubai? Wih mahal weh Dubai. Kita dapat ada satu hamba Allah tu dia sponsor. Gempak lah macam tu. Murah rezeki lah negara ni kan. Alhamdulillah. Tak dapat macam tempat luar macam ini kan. Orang pun kita, tak ada. Ada seorang je. Tapi dapat tempat apa, besar. Kita nak, bila orang nak buat IC tu dia masuk. Itulah tu rasa terpegun kan. Dia punya design je dengan. Tapi satu je saya muskil bang. Ini negara Malaysia kan. Ya betul. Tu bendera atas tu Malaysia dah tukar ni eh? Bendera sekarang. Kita sekarang demokrasi kita tengah. Saya faham kita... ini hubungan diplomatik. Diplomatik dengan US. So weh menarik kita, ni bang. Atas sokongan orang kita letak ni. Bagus sepatutlah nampak kat luar bendera kita. Kat luar nampak bendera Malaysia, kat dalam pejabat dari US. Sebab ini kita nak eratkan lagi hubungan tu betul. Sebab saya tengok macam relax je bang, abang ni. Tapi memang orang kata diam-diam berisi lah. Dia buat kerja dia lah. Okey memang bagus lah. Saya respect kan pemerintah. Memang terbaik lah. Terima kasih bang. Saya pun tak nak lah buang masa sebab saya nak kena balik kampung ni. Tinggal lagi 10 minit. Jadi saya gerak dulu. Terima kasih lah bagi urusan tadi. Memang terbaik lah. Cepat, pantas, mesra, tulus, ikhlas pun cukup. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih bang. Kita jumpa lagi. Okey, sama-sama. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Salam. Betul sini eh. Sini. Sini lah. Sembas eh. Betul. Ya Allah, kau tepi sikit. Tapi tak apalah. Sampai lah bang. Terima kasih Afiq. Alah-alah. Sama-sama. Kita dah kenal ni. Boleh lah bagi nombor telefon ke apa? Senang-senang aku ada boleh, susah boleh, Dia memang kena kejar ni. Ke abang ada ucapan kata-kata terakhir sebelum kita berpisah di balik kampung ni? Tak. Oh tak apa. Kalau abang datang di negara ni, boleh roja saya. Siapa bagi? Abang ambil betul. Buat pertama kalinya saya di dalam negara ini mendapat 1,000,000 bang. Paling tinggi saya dapat 100,000 je. Tak apa. Rezeki abang lah tu. Okey abang. Saya gerak dulu naik bas. Terima kasih. Abang yang bagi 1,000,000 ni. Nanti kita jumpa lagi. Balik kampung.